Tujuan weekend ke Pasir Putih, Pantai Indah Kapuk. Ditonton ya guys. Kita mau kemana? Mau ke pantai. Mau ke pantai. Mau ke pal. Kenalin sobat, itu namanya Mbak Gita, D. Gilang, D. Andra, dan Mas Jaki. Tadi malam pas tahun baru ada suara ndut-ndut di rumah kita. Tante nyanyi. Siapa yang nyanyi? Tante. Oh. Untung gak ada Andra. Kalau ada, ush, udah marah. Kita lanjut lagi ya guys. Lanjut lah, tapi agak berhenti dulu. Nanti ketemu di pantai gitu. Bila? Nanti kita ketemu lagi di pantai. Iya. Pantai mana sih? Perjalanan dari Depok menuju Pantai Indah Kapuk. Maksimal 15 orang. Kalau mau ke Pasir Putihnya itu bisa kendaraannya cuma mobil aja guys. Kalau motor tuh suruh putar balik. Akhirnya kita sampai, kita mau makan dulu guys. Jaki makan bawa nasi dulu. Ada sendok. Ada. Ini makan rame-rame. Iya. Bawa apa? Kelapa. Bawa daging. Bawa daging. Wih daging. Sosis tanda lu. Jaki pakai sosis. Selamat family, ada yang kurang. Suami aku Mr. Kim. Untuk mencegah banyak kerumunan, jadi Pasir Putihnya ditutup ya guys pada saat corona ini. Jadi kita cuma bisa ngeliat di pinggir aja. Ternyata bagus ya. Ini kali pertamanya kami kesini. Bagus ya, pasir ya. Berkali-kali yang terlihat adalah pesawat yang terbang di atas kita. Anaknya hilang. Buat orang tua yang bawa anak, kalau kesini lebih hati-hati ya. Anaknya dijagain, dipegang terus. Pertama kali kesini.
Tawa dulu. Gini loh ibu kunci, jadi aneh tadi kebalik, ibu kunci nggak sadar. Langsung dong, udah. Yuk. Thank you.
jalan ini. Sudah mau menjelang maghrib, waktunya kita pulang. Ini adalah awal tahun 2022 yang menyenangkan. Karena kita bisa kumpul bareng, pergi untuk liburan ke Pantai Indah Kapuk yang dari dulu tuh udah aku idam-idamkan. Gak tahu kenapa tuh setiap pengen ke situ, ke suatu tempat gitu. Gak lama kemudian tuh dijabah sama Allah, baik banget kan Allah. Dan ini juga rencana. Tadinya kita mau pergi, nah kakak ipar aku yang ngerencanain gitu. Bisa gitu ya? Udah, tadi kan ke Ragunan guys. Dek, sini. Tahun baru, tanggal 1 itu mau ke Ragunan. Tapi akhirnya takut ke Ragunan itu juga rame banget. Nah, kemungkinan waktu itu mikirnya sepi. Ya udah kita kesana aja yuk, karena kita juga belum pernah kan. Cuma Mr. Kim doang yang belum kesini. Jadi aku sama Mr. Kim, kapan-kapan kita bisa kesini ya Mr. Kim. Anaknya dipegang, Pak. Anaknya dipegang. Iya. Ayo, ayo. Ini Mas Andra pegangan. Nih, pada ngumpul situ deh. Mau aku foto. Situ, situ, diam. Udah gitu gitu. Madep sini, Ma. Madep sini. 1 2. 1 2. Tunggu. Aku juga pengen ikut. Ikut bentar. Jujur guys, enggak boleh foto-foto di sini, di rumput sini. Jadi langsung jalan aja yuk guys. Rumputnya nggak boleh dipotong, nggak boleh berpose. Nggak boleh berpose. Markipul, mari kita pulang. Tempatnya bagus, tapi ya gitu. Kalau naik motor tuh nggak boleh kesini, terus naik mobil. Dan tolong jaga kebersihan, guys. Ini tuh mau bikin mana? Udah, bau ya. Nanti mau dibuat pulau lagi. Ini aku sebenarnya bilang pulau gitu. Subscribe dan like ya, guys. Terima kasih.